Lagi pula apa sulitnya? Cuma satu jari kok. Lihatlah kau. Kadang empat lebih baik dari lima. Oh. Halo. Apa yang baru kalian dengar hanyalah sandiwara. Barusan itu adalah contoh yang tidak kami lakukan di sini. Di sini, asik, turun. Satu-satunya pengalaman di mana kita akan mengelilingi tundra beku di zaman es. Kesempatan kalian memuaskan mata melihat dinding-dinding es. Balok air yang membeku. Atau dikenal dengan H2O. Dan jika diperhatikan baik-baik, sekilas kita dapat melihat hewan-hewan yang membeku. Bagir akan datang. Cepat, selamatkan diri kalian. Maaf, saya sedang menjalankan bisnis di sini. Dan saya sedang memperingatkan kalian semua bahwa menurut ramalan cuaca, hujan akan makin deras dan banjir selama 5 hari. Lalu kiamat. Oke, kenapa kamu tidak mengganggu yang lain saja? Ngomong-ngomong, Sis Artikulus telah mendapatkan sertifikat bebas kecelakaan dari Lembaga Keselamatan Selat. Namun jika terjadi kecelakaan, itu di luar tanggung jawab Sis Artikulus maupun pegawainya. Oh ya? Lalu apa yang terjadi pada pria itu? Karena tidak masuk hitungan, bukan bagian Sis Artikulus. Iya, lalu dia? Ya, itu juga bukan salahku. Dia juga tidak menjaga tangannya untuk tetap berada di dalam perahu. Kamu tidak sadar. Es sudah mencair. Apa kamu mau tenggelam di dalam air? Teman-teman, apapun yang terjadi, jangan masuk ke dalam air. Sebaiknya kamu pergi, kamu menakut-nakuti tamuku. Baik, namun sebelum aku pergi, jika banjir datang, dalam keadaan darurat, naiklah ke sebatang pohon untuk menyelamatkan diri. Sudahlah, kamu pergi sana. Dan sekarang, tanpa panjang lebar, seperti terlihat, jika kita mengikuti garis titik-titik ini, kita akan melihat beberapa geyser di sekitar sini. Nah, ini aneh, sepertinya ada sungai berwarna merah mengalir di sini. Mungkin si pembuat peta ingin memberi warna cerah di peta ini. Nah, kita ikuti peta ini, kita akan sampai di pegunungan es yang berbentuk seperti gigi tajam. Sudah abaikan saja orang-orang yang bilang bahwa waktu ini adalah ide buruk. Ya, siapa saja yang bilang tidak terkenal ini, dan Diego. Ya, aku tahu selama ini reputasiku bukan sebagai anggota kawanan yang memperhatikan keamanan. Ini berbeda. Aku seorang pengusaha sekarang, dan seperti yang mereka katakan di dunia slot, keamanan nomor satu. Sekarang, ayo berangkat. Perjalanan sudah menanti. Karena peserta Sis Artikulus mungkin akan mengalami sedikit rasa mual. Jika kalian baru saja makan siang yang banyak, cobalah untuk muntah di sisi luar perahu. Dan ingat, disarankan untuk memberi tip pada tur saya.
dan pekerjaannya hanya mabok. Apa jadinya dunia tanpa robot? Wow, rasanya seperti di surga. Ah, entahlah, aku tidak suka pemandangan di sini. Semua yang ada di sini lebih jelek dari sini. Namun lebih sedikit bahayanya. Lihatlah, aku masih bisa makan daun-daunan. Rasanya enak sekali. Itu jangan memandang langsung pada mata terdakil, mereka bisa tiba-tiba menyerangmu. Oh, syukurlah kalian semua masih hidup. Maksudku tentu saja masih hidup. Ini, tolonglah Diki. Oh, baiklah. Aku akan melepaskan teman-temanku ini. Tapi aku butuh kalian untuk mengalihkan perhatian. Aku harap kita akan bertemu lagi segera. Sampai jumpa.